Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Cilik Zon. Hari ini tanggal 24 April 2022 akan mereview raket second yang datang. Kesempatan ini raket second yang datang ada raket head tipe lebar ya, atau yang disebut dengan oversize. Oke, kita langsung cek aja untuk raket second yang pertama. Oke, untuk raket second yang pertama di sini ada Head Instinct Power. Oke, bagaimana kondisinya kita cek. Bawahnya untuk gripnya baru saya pasang baru ya. Kemudian tampak dari samping seperti ini, masih mulus. Grommetnya juga masih utuh, sekilap ini masih mulus ya, cuma kotor aja ya ini ya. Oke. Bus tampak muka depan juga masih bagus, belakang oke. Overall raketnya mulus ya, cuma kotor aja ya seperti ini ya, ini nggak lecet ya, cuma kotor ya. Oke, kita langsung lihat untuk spesifikasinya. Untuk lingkarnya di sini 115, beratnya 225 gram. Kemudian untuk apa namanya, tarikan kapasitasnya 52-62, string patternnya 16x19. Ini senarnya unik ya, warnanya biru sama abu-abu ya. Oke, jenis senarnya monofilamen. Baik, kita review raket second yang kedua. Head Intelligent IS-6 Made in Austria. Oke, kita cek untuk kondisinya. Baru ya ini ya. Tampak dari samping mulus. Grommetnya juga mulus. Samping sisi sini mulus juga. Senarnya ini saya baru pasang jenis monofilamen merek Prince ya. Prince monofilamen. Oke, kondisi grommetnya mulus, tampak dari depan juga mulus, kondisinya istimewa. Oke. Kita cek untuk spesifikasinya. Di sini rekomendasi tensinya 53 sampai 61. Untuk beratnya tidak diketahui, mungkin ya juga sekitar 225 juga, sama dengan yang Head Instinct Power. Kemudian ini lingkarnya juga tidak ditulis ya di sini ya. Ini ya kemungkinan ya lingkarnya sekitar 115 juga ya, hampir sama ya dengan Head Instinct Power ya. Raket ini cocok untuk bapak-bapak atau ibu-ibu karena sangat raket ini sangat ringan dan berpower besar ya. Baik, bagi teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi nomor WA 0822-3055-2020. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen YouTube-nya, dan di add IG-nya prambudi_id. Jadi nanti di kolom deskripsi juga saya cantumkan untuk nomornya. Oke, teman-teman, sekian review singkat kali ini. Terima kasih. Jangan lupa olahraga, jaga kondisi kesehatan. Terima kasih. Salam bola hijau ceplas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.